Babak final turnamen sepak bola Piala Jenderal Sudirman 2015 antara Semen Padang FC dan Mitra Kukar FC diwarnai insiden seorang penerjun payung tersangkut di atap Stadion Gelora Bung Karno. Penerjun payung ini tergelantung sekitar 10 menit untuk meringankan beban, sang penerjun melepaskan parasutnya. TNI yang tengah berjaga di Stadion GBK langsung berupaya menyelamatkan sang penerjun dengan menariknya ke atas atap stadion. Tidak lama setelah penerjun dapat diselamatkan, Presiden Joko Widodo memasuki stadion untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak final antara Semen Padang FC dan Mitra Kukar FC.